Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Eric Bell Channel. Kembali lagi kita sama-sama reaction ya, bagaimana Lada TV News. Kita akan sama saksikan sambutan meriah yang luar biasa dari kerajaan dan Raja Bahrain. Raja negara Bahrain ini King Hamad Al-Khalifah. Kita bisa saksikan di Istana Hudaybiyah di negara Bahrain ya, setelah tiba di Manama, Kingdom of Bahrain, dan Majlis Santap Negara berangkat mengiringi kebawaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis Sambutan Negara berlangsung di Hudaybiyah Palace Manama. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan diiringi oleh His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al-Khalifah, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di pekarangan Hudaybiyah Palace dialu-alukan oleh His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifah, Raja Kingdom of Bahrain. Majlis dimulakan dengan kedua-dua pemimpin menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara dan 21 das tembakan meriam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya disembah kenalkan kepada pembesar-pembesar Kingdom of Bahrain dan His Majesty Raja Kingdom of Bahrain disembah kenalkan kepada ahli-ahli rombongan rasmi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan bersama His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifah, Raja Kingdom of Bahrain dan ahli-ahli kerabat di Raja Kingdom of Bahrain. Sebagai bidang. His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifah pernah juga mengadakan keberangkatan negara ke negara Darussalam dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa ketika pertemuan kedua pemimpin negara ini bertemu dan sangat-sangat mesra dan erat hubungan kedua pemimpin negara ini, dua raja dari kerajaan yang sangat-sangat besar. Ya, ini adalah hal-hal yang tentu tidak semua orang mengetahuinya, merupakan hubungan mesra di mana His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifah pernah mengadakan keberangkatan negara ke negara Brunei dan kali ini kita menyaksikan ya, His Majesty Brunei berada di kawasan Istana Hudaybiyah daripada kerajaan Bahrain dan Raja His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifah sangat-sangat bersuka cita atas ketibaan Baginda Sultan Brunei ini. Semasa keberangkatan Baginda Sultan, tentu ini merupakan Duli Yang Maha Mulia telah menyaksikan juga perbarisan dan pertunjukan
di untuk sambutan negara ya. Keberangkatan tiba Kebadulia Mamuli Paduka Sri, Pangeran Muda Abdul Matin juga mengiringi setia terus di samping Baginda Sultan ya, di Gudaibiya Palace yang dialog oleh His Majesty King Hamad. Dan juga pertemuan berkenaan menghadiri perjumpaan dengan His Majesty King Hamad di Gudaibiya Palace, dan tentu bersama pembesar-pembesar Kingdom of Bahrain sebelum juga Majelis Santap Negara menerima junjungan ziarah daripada pembesar-pembesar Kingdom of Bahrain dan His Majesty Brunei dan King His Majesty King Hamad ya, berbual mesra menuju ke Majelis Santap Negara. Baginda Sultan berkenan menerima pesambah daripada His Majesty King Hamad. Ini merupakan senjata yang diberikan secara spesial ya daripada Kerajaan Bahrain, dari Raja Bahrain ini untuk Baginda Sultan. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Merupakan hubungan mesra antara His Majesty King Hamad Al-Khalifah bersama dengan His Majesty Baginda Sultan Brunei. Merupakan cermin bagaimana kedekatan dan juga keakraban kedua-dua pemimpin negara dan kedua-dua negara Kerajaan Brunei dan Kerajaan Bahrain. Merupakan hubungan yang sangat-sangat mesra kurang lebih 35 tahun diplomatik antara kedua negara ini terjalin hubungan yang sangat-sangat kuat dan saling support dan sangat-sangat mesra antara kedua negara sejak mulai bekerjasama hubungan diplomatik pada September tahun 1988. Itulah yang kita bisa saksikan hubungan mesra sampai hari ini antara kedua kerajaan dan bahkan kedua pemimpin dan juga dua kerabat diraja, ahli kerabat diraja semuanya saling menghormati dan menghargai dan saling memiliki hubungan yang sangat-sangat kuat dan mesra. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, tuliskan pendapat di kolom komentar tentu di video berikutnya akan sangat-sangat menarik. Tentukan like dan share sebanyak seluruh dunia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.